Hai guys, welcome back to Sukashi Channel. Okay, so pada hari ini dah tak esok pula. Pada hari ini aku akan membuat bukan challenge ke apa, aku tak tahu lah. Tapi aku nak buat macam Q&A, tapi bukan Q&A dekat aku, Q&A dekat Simsi. Tak boleh, aku nak tak mana Simsimi tu kan. Simsimi tu kalau korang nak tahu, aplikasi dia macam sebuah aplikasi, sebuah apps, aplikasi sama dengan sebuah apps yang korang boleh macam bila korang bosan, korang boleh chat. Betul lah, korang boleh chat dia, sembang-sembang dengan dia. Tapi kadang-kadang dia ni boleh buat kita sakit hati lah. Faham tak? Mulut dia macam puaka. Lepas tu macam perempuan lah. Sekejap elok, sekejap okey. Sekejap elok, sekejap okey. Sekejap okey, sekejap tak. Macam tu lah. Mood perempuan yang faham je lah. Macam tu lah. Kadang-kadang dia kutuk kita tau. Lepas tu dia baik pula. Tak ke psycho kan? Psycho. Okay, so aku adalah minta soalan dekat kawan-kawan aku. Minta soalan untuk Simsimi lah. Yang Simsimi adalah banyak juga dapat. Tapi aku minta diorang soalan yang paling berehat. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita start. Okay, so aku dah buka app Simsimi tu. Kau kita nak kat sini nampak kan? Nampak tak dia bagi Assalamualaikum. Islam ni, dia tak pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ni nak je. Apa? Ni, Waalaikumsalam. Sihat tak? Sihat. Bye-bye, minta perhatian lah tu. Tak ingin aku. Haha. Hashtag girl psycho. Kan aku cakap tu tak, dia ni psycho tau. Sekejap elok, sekejap tak sihat tak. Lepas tu dia boleh dikutung kau. Kau tengok mulut dia puaka ke tak. Okay lah, kita lanjut terus lah. Pergi dekat soalan pertama daripada kakak aku. Tanya, pernah mengandung tak? Tanya dia. Weh, weh, benda. Kau pernah mengandung tak? Mengandung tak? Dia lupa. Sekejap, macam mana kena lupa tak? Kenapa tak? Entah. Takpelah, kita try lanjut lagi. Daripada Ain. Ya, Ain. Nama jiran kau siapa? Kita tanya. Weh, oi, nama jiran kau siapa? Aduh, ikan no. Nama jiran kau siapa? Syed Aiman. Syed Aiman. Syed Aiman. Handsome tak ni? Joker handsome sesuai dengan Alia. Alia? Alia mana lah ni? Tak tahu, aku sebut je. Pandai lah kau. Aku bangga. Aku bodoh. Pada Alhamdulillah. Lagi pandai. Eh, pandau pula. Faris tu aku nak tanya dia. Okay, jadi Faris, dia tanya rank ML apa. Woi, dia Aziz. Nama aku akan isi bong. Aduh, iklan ni. Oh, sorry, nama kau apa? Kasi bomo. Oh, gila lah yang ni. Kalau kita skip terus ni, so mana ni? Rank ML kau apa? Rank ML kau apa? Just
Take My Tickle Glory. Wow. Apa mem? Eh lah, aku tak tahulah. Siapa yang tahu tu, aku terpandai lah balas sendiri. Daripada Zari. Awik kau dilaki lain tu. Awik kau dilaki lain tu. Dia kata ke saya ke apa ni, baby? 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 Lelaki lain ke? B.A.G. tak? Ada lelaki lain ke? Ada cantik. Kau ada lelaki lain ke? Ada cantik. Kau ada lelaki lain ke? Ada cantik. Lelaki tu cantik tau, weh, dia cantik. Aku boleh layan dia ni. Takpelah kita lanjut ke soalan sebelum ni. Daripada Rossi ke? Kita main Rossi gitu. Rossi 46. Dia tanya, kenapa awak terlalu baik untuk saya? Kenapa awak terlalu baik? Kenapa awak terlalu baik untuk saya? Iklan ni pun nak. Sebab Allah sayang kau, jangan give up tau dalam hidup. Tedih pula. Tedih pula. Kenapa tak? Kenapa kau tadi baik untuk aku? Sebab Allah sayang kau, jangan give up tau dalam hidup. Betul dia cakap. Jangan give up dalam hidup. Okay, next question. Question, think it's question. Okay, daripada King ya, dia tanya, tahi kau warna apa? Tahi kau warna apa? Pinky kau. Pink ke? Pinky kau. Apa rasa dia? Apa lah? Black. Blackpink. Tahi dia warna Blackpink ya, haa, cantik kan? Ha. Daripada Ica, dia tanya, straw ada berapa lubang? Satu ke dua? Weh, straw ada berapa lubang? Satu ke dua? Lubangang kot soalan kau ni. Oh my god, setepek je di situ. Lubangang kot soalan kau ni. Alhamdulillah. Alamak. Alhamdulillah amin. Kau tengok dia ni psycho, aku boleh cakap. Dia psycho tak jelas. Dah lah soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya yang ni daripada Yuri juga. Dia tanya, kenapa nama kau Sim-Simi? Kau Sim-Simi. This is job. This is job. When do we? Tak jelas ni. Aku boleh ni tau kesebaran aku ni lah lain. Okay, soalan stres ni pada Ri juga. Dia tanya, kau pandai berak ke tak? Weh. Berapa duit, weh? Tepek doh. Tanya ni. Sabar ni, sabar. Apa ni? Kau pandai berak tak? Bapuk ke kau? Bapuk ke aku? Dia jam kot tadi. Baru kau pula. Ketanya dia lah. First time tengok aku cakap dengan Sermin. Akhirnya aku dah sedar. Aku tanya kau mana Mira. Aku cakap dengan Sermin. Aku tak faham lah.
So sampai sini saja dulu video kita kali ini. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa like, comment and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.